ini tadi yang pulang misalnya jadi habis kaki sikit. Ya, ya. So, dari satu ini lah. Pernah operation? Tak pernah. Biasa kalau kat Newton dan banyak sekali lah. ECL atau cedera sebab banyak sudden stop. Ya, betul. Lagi, bahu. Bahu ada. Memang professional. Dan cek dulu lah. Legend. Okay. Tekan sebelah kiri. Ada sakit? Tak ada. Sebelah kanan? Tak ada. Oh, bagusnya. Cuba tengok leher. Resisi. Naik macam ni. Tak ada. Sebelah kiri. Tak ada. Sebelah kanan. Tak ada. Oh, bagusnya. Wah, pertama kali saya tengok. Tak masalah. Terima kasih. Lepas ini dia 2000 lah. After year 2000 lah. Biasa semua EDA smart tu banyak leher masalah. Your friend dia tolong masak. Sebab kita lah, dia minta lah. Tak pakai kepala lah. Okay, cuba tangan ni naik. Oh, posisi melepasi kepala sama dua darjah. Lepas tu tarik tepi, sentuh telinga pun bagus. Letak ke sini. Lepas tu rotation, sentuh semua saya. Wah, ini betul-betul. Ini tengok dia punya gerakan semua athletics. Cantik-cantik punya. Tapi kaki sorosan. Ini ada sedikit cetak. Kencang ya. Kencang. Bukan jangan kencang ni, bukan kencang. Suara kasar. Ini, okey. Pisahkan, posisikan. Sebab kita punya tulang lah. Structure. Macam yang penting kita punya badan ada structure. 206 tulang untuk posisikan untuk seimbangkan seluruh badan. So banyak orang macam kereta, kita panggil alignment. Yang penting lah kalau tulang tak betul, dia akan menyebabkan otot salah dengan dia punya tendon, ligament dan semua pun ubah atau imbalance muscle. Apa yang kita buat sekarang untuk menyusunkan, mempersisikan kita macam alignment dengan adjustment pada dia punya tulang. Okey, bagus atas. Kali ini ada ini. Boleh tanya kalau tak tahu ini bahaya lah. Ini mana sensitif? Ini bahaya boleh tak apa tak? Yang penting kita ada safety lock. Safety lock tidak akan melebihi dia posisi. Jadi lock cepatkan dia sama. Bahaya apa? Ya. Telinga lah. Lalu tengok saya tarik orang yang telinga lah. Sebenarnya biasa. Tarik kita. Orang ketenang. Ada bunyi. Ada bunyi ya ni, betul betul ada bunyi. Jangan mana ya. Wah ni betul ya ni. Dia suka tanya orang teringa untuk ada 7 saraf biasa. Sakit kepala, migrain, sakit kabus atau sakit sakit apa sakit leher. Semua dekat teringa. Betul betul. Sound system ada ni. Sound system. Kenalan. Stereo. Hello. Itu masih jatuh lagi. Panitiu. Masukkan posisi. Facebook. Video kaki saya. Wow. Nah, okay, the biggest kerja kena. Tangan sana. Dua tangan kita perlukan. Bunyi kuat lah. Ini tak ada teks punya bunyi. Apa pilih? Ini macam soal patah. Soal patah betul, soal bunyi kuat. Berserang dan buat macam tu. Tapi
jangan patah lah, nanti tarik main badminton. Kita main buat nego saja, posisi kan balik. Oke, tidur menyiring ya. Tidur setengah, sebalik saja. Berikutkan posisi. Satu, dua, kiri, kanan. Menyimpangkan, pulang belakang. Naik turun. Oke, sebelah sana. Terus. Terus. Kanan. Action. Ini dia. Oke, tema pasar terlempar. Oke. Kita ada dua bahagian, atas bahagian dengan bawah bahagian. Atas bahagian, kalau sebelum makan, saya boleh bagi. Atas, saya boleh bagi. Maknanya atas, bagusnya. Kalau cek gitu, bawah bahagian, maknanya kaki, pelvis, dengan jadinya ankle. Tengok sebelah, kiri dulu, tengkok. Tekan, sampai sini, ini sampai sini. Ada interlock, ini bagi. Bagusnya. Keduanya, cek gini lutut. Kan sini, okay. So tak ada tension, tak masalahnya. Maknanya ada vibration dekat sini, betul bagus. Ketiganya, kaki kantong, sampai boleh kapil. Ini maknanya posisi bagus. Yang penting, tengok dia punya tulang belakang. Kalau 3, 4, 5, jangan kesalahan. Kan 3, 4, 5, ke 1. Ah, ini cantik. Dia punya few injection masih bagus. Ada pun belum lagi. Belum lagi. Ah, ini kaki. Sebelah kanan. Lahan-lahan aja. Ini kan kok. Ada sedikit tepat loh. Sini tepat dengan sini tepat. Tanjanya tak enak loh. Jauh lagi. Lebih kurang 6 jari sampai pada. Keduanya, lutut. ACL, TCL. Tidak ada masalah. Tekan sini. Ada sakit macam tegak sekian kan? Tak enak. Lepas tu ketiganya lepas sini tekan kaki. Nah, ini sudah tak enak. Ada lagi macam cari sini sudah terkunci. Ada sikit ketat dengan kaki sebelah sini banyak beza dari mana ini tegak dekat sini satu. Ini adalah sakit. Terkunci menyebabkan ada tak enak. Lepas tu lutut pun suat belakang ACL ada tegak. Lepas tu, ok. Saya persisten dengan pelvis dengan lutut dulu lah. Lepas, tembus. Tadi saya panjang 2 inci ya. Tak bagus. Ini. Untuk memposisikan dia pelvis dan cuba balik. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Tapi tadi first time Dato' Sri tekan lah, sakit tau. Sekarang dia sudah buat lah, sakitan ada tekan saya tak, memang sudah tak sakit. Bagus lah. Sudah hilang. Nah, tengok ini kaki lipat tadi buka ada sedikit terkunci sekarang. Mana ni boleh kaki kena? Jangan cakap. Hanya malam ni boleh test power. Test dulu. Ni malam lagi cili lagi ni. Sudden stop lagi besar. Lagi break lagi tekanan. Ada buka. Tengok ada beza, ini bagus. So dia punya aktif sudah seimbangkan. Sekarang tengok dia punya lutut tadi ada sedikit tegang. Ini boleh sampai dari 4 jari. Tadi saya kesana 4 jari.
Ada laser loh. Ada laser. Iya. So, letakkan dia di makin dalam. Letus dia ACL. Tengok, dia ada getaran. Boleh sampai 3 kaki sekarang. Oh, 3 kaki. Oh. Okay. Okay, kita sekarang cek dia punya jari ke terakhir. Tengok ini ya, jari. Tengkok, pakaian. Dengan atas pun tak masalah. Ini cuma okey. Coba tengok ini selalu sudden stop lah. Sini akhir ada electric shock sikit lah. Ini bawah, dan ini. Oh, ini sakit? Sakit lah. Wah, tapi no. Tapi tahan no. Ini betul-betul sakit. Ini betul-betul. Ini kan? Like. Oh, sakit. Sakit. Buka. Kiri. Wah, sakit loh. Itu ini. Sini siapa? Lari ya. Nah, ini bukan apa, ada sedikit terseliuk. Nah, terseliuk yang ini akhir lah, kita boleh ke bawah. Lepas tu kita boleh ke atas, boleh buka kiri dengan tangan. Tapi ini naik atas, wah sakit. Turun, sakit. Buka pun sakit. Posisi kembali dulu lah. Nah, ini tengok ada kemerahan-merahan. Maknanya kita sudah cakap, sudah ubah bentuk. Posisi lain cuma informasi. Okey, guna tisu. Grip banyak sikit. Nah, ini dia. Sudah gini. Semua ada masih ada sikit lagi. Tak macam tadi ya. Tadi waktu suara sakit tu tekan macam tu susah sakit. Akan jadi susah. Masih ada sikit lah. Ini Sudah bagus suara 80%. 55%. Ini tu dia sakit ya, macam tadi Dato' Sri selompok kan. Mungkin dia ada itu apa? Bisa masih ada ya. Bengkak rasa. Ya. Sakit berlainan. Tadi rasa macam rasa pisang. Pisang ya, betul. Pisang. Sekarang rasa macam ada sedikit bengkak saja. Sakit ikan tajam. Ya. Suat pulang. Buka tarik sini. Suat pulang. Turun. Bagus. Sekarang posisi. Bagusnya maknanya dia punya posisi tulang ya, dia boleh naik turun kiri kanan posisi okey. Nanti lihat 1-2 hari dia akan bengkak hilang, masa lagi enak. Okey. Tapi sudden stop ya. Kalau boleh guna sebelah sini. Cep. Okay. Jangan guna sini. Okey. Okey. Cep punya isi ya. Cep pilih. Oh pilih. Betul betul. Soal kaki ini. Nanti kita tengok Ruben yang nangis kan ya. Sekarang
tiga, satu, dua, tiga. Satu kali kok. Kita harus pop ini. Punya spine. Sebab kita yang penting, kita punya posisi adalah ada leher, ada 7 tulang, lepas itu terakhir ada 12, lepas itu 5 ialah tulang belakang, kita ada 24 gigi. Ini untuk bagi isyarat dengan pendarahan, dengan oksigen ke seluruh badan. Jadi apa yang saya buat? Untuk memposisikan bagi mulai gigi lancar. Lepas itu rasa lebih ringan. Sebab kita lahir umur 1, so berdiri sampai umur 28, 30 sampai macam 46. Ada tekanan ke bawah, kecepit, salah banyak. Ini untuk menepis. Sambil selincir. Banyak panjang dua incir. Okey, nafas. Tembus. Ini kali kedua, nafas. Tembus. Nafas. Tembus. Terus kali ya. Adalah orang rasa leher dengan pinggang seluruh badan. Dengan bunyi ya. Dengan bunyi banyak kuat loh. Sini sampai ekor. Oh, yang penting. Itu pengkat pagi dia hilang saja. Rehat dulu 3 hari, ya. Selesai. Ya. Okey, sila duduk balik lagi. Nampak. Tik. Wah, cantiknya. Cantiknya. Cepat posisi. Cantiknya. Mantap. Ha! Terima kasih. Terima kasih, Tosri. Rasa macam mana? Oh, rasa ni betul-betul bagus. Hari ni saya memang bangga lah boleh jumpa sama Datuk Sri. Dia boleh tolong saya betulkan saya kaki lah. Jadi barang sebab saya memang ada sakit. So sekarang saya jumpa sama Datuk Sri. So ini sakit pun sudah hilang. Ini betul-betul sudah hilang, ini betul kan. Sebab kita selalu dekat Facebook tengok Datuk Sri live dekat Facebook. Kita belum cubalah, belum cuba yang ini lah. So ini pertama saya sudah cuba. So saya rasa mana happy lah. Happy boleh jumpa sama Dato' Sri lagi betulkan saya yang sakit injury ni lah. Saya terima kasih ada peluang datang sini bagi saya peluang untuk Jackson kita punya iconic yang mengharumkan nama negara terima kasih banyak. So saya akan lagi 2 minggu saya akan pergi tournament lah. So ini Poland International Challenge sama Orange lagi 2 tournament yang Korea sama Korea 2 tournament lah. So saya pergi kena pergi 4 tournament. Okey, pas kali. Yeah. Ada apa-apa telefonkan. Ya, thank you. Saya macam panel untuk panel thank you creator. Service untuk cantik-cantik. Yeah, thank you. Thank you. All the best. Thank you. Let's come in competition. Ya. Yeah. Okay. Legend. Thank you, Rosi. Tip. Sampai subscribe dulu. Ready? Apa kamu rasa? Boleh. Okay, ready one, go. Okay, ready go. Okay, masuk.